Halo Sobat Yeager, ketemu lagi di channel saya Harry Jager. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum vitamin, ya yang sehat-sehat lah. Biar badan tetap sehat, tetap kuat. Seperti biasa pesan saya, yang punya hobi berburu ataukah berpetualang, disarankan saat menjalankan hobi jalan yang jauh, supaya di samping menyalurkan hobi, bisa juga sambil berolahraga. Tentu yang bisa didapat, badan sehat, hati senang. Kalau sudah bisa, ya nyanggong. Bisa juga yang membuat hati senang. Karena hobi sudah tersalurkan, biarpun terkadang hasilnya song, tetap senang. Gitu. Kalau bisa lagi, kuali seger tur mebekel, yang artinya badan sehat punya uang. Karena ini ya, berhubungan dengan senapan, pesannya tetaplah ya berhati-hati dalam menggunakan senapan angin, baik itu berisi mimis atau tanpa berisi mimis, berisi angin atau tanpa berisi angin, janganlah sekali-sekali mengarahkan ke orang lain, sebab bisa saja berbahaya. Oke. Ini ada paket kiriman dari J Pro. Ini ya, J Pro. Ini kontaknya, Hendra J Pro. Ini jelas ya. Ini isinya chamber. Ini pesanannya Bapak Vicky Royan dari Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wah, Yogyakarta. Jadi ingat waktu dia ya, di Jogja ya. Bos Liong sekarang di Yogyakarta. Mudah-mudahan lah nanti ada rezeki mau menyambangi Bos Liong sana, main ke rumahnya yang baru. Oke, ini isinya RTXX Tactical ya. Ini aspopor, ini rel bawah, dan ini tentu chambernya ya. Oke, ini isinya rel bawah dan picu cancel kokang ya. Picu cancel kokang. Ini warnanya hijau army, kombinasi aksesorisnya hitam. Ini ya. Saya pasang dulu ininya relnya.
Ini relnya kalau seperti ini untuk tabung OD-nya itu 50. Tapi kalau seperti ini tabung OD 60. Ini nanti dipindah ke sini. Ini ya. Ini dibuka terus pindah ke sini. Gitu. Oke, ini. Ini chamber bahannya Dural seri 6. Terus colokan ini bahannya stainless. Tarikan set lever ini bahannya stainless. Tutup palep bahannya stainless. Hammer tentu bahannya stainless. Ini pengaturan ini. Di sini ya. Setelan hammernya. Nih, gerak ada nomornya. Paling keras berapa kayak gitu. Nah, saya sih kalau bisa request ke G-Pro nantinya kalau bikin unit taktikal, part taktikalnya itu di sini dikasih kuncian untuk folding stok lipat kayak gitu. Di sini kalau yang pengen di atas di sini, ini di sini ya. Kalau ininya ya di sini aja lah. Jadinya folding stoknya itu nggak geser-geser. Itu sih ya. Oke. Apalagi ini. Volume ruang palep udah tahu ya. 34 sekian lah, 34 cc. Tergolong yang paling besar yang chamber beredar di pasaran di Indonesia tentunya. Untuk side levernya ini bisa kiri kanan ya. Bisa ditaruh di sini, bisa di sini juga. Kiri kanan bisa. Terus ini pakai relnya rel 22. Loh. Wah, ini hilang satu ini. Mungkin di sana. Di paket di ini tercecer. Ini ya. Untuk beratnya perlu di ini timbang lagi karena udah sebelumnya udah saya timbang ya beratnya di chamber ini di unboxing sebelumnya. Oke, sekian dulu ya unboxing RTEX taktikal warna hijau army kombinasi aksesoris hitam miliknya Bapak Vicky Royan. Salam satu laras, salam Jaeger.